Halo semuanya, pada video kali ini saya akan mengajak kalian makan di Cafe Betawi yang ada di Jakarta, di dalam Mall Central Park yang ada di Jakarta Barat. Nah, ini kondisi restoran Cafe Betawinya waktu saya datang ke sini tuh pada hari Jumat malam. Suasananya agak ramai ya. Nah, ini buku menunya di Cafe Betawi yang ada di Mall Central Park Jakarta. Nah, ini menu pertama nih. Ada menu kuah. Ini makanan khas Betawi semua. Nah, ini buku menunya. Jika kalian kurang jelas bisa di slow motion dulu videonya atau di pause ya. Nah, ini selanjutnya saya bet lagi nih, masih menu kuah-kuahan. Nah, saya pesan yang laksa Betawi yang nomor 6. Nah, seperti ini fotonya. Nah, ini fotonya bagus sekali, buku menu di Cafe Betawi ini. Nah, ini mie dan nasi, isinya mie goreng dan nasi goreng tentunya. Di sini juga ada daftar harganya dan harganya tidak terlalu mahal. Kalau makan di sini sekitar 50 atau 60 ribu per piring menu makanan di sini. Nah, ini ada sate juga, sate dan ulek-ulek. Nah, ini ada menu satenya, pilihan satenya ada dua macam di sini. Nah, ini ada menu ulek-ulek, ada ketoprak dan rujak juga ada di sini. Bisa kalian lihat dari fotonya ini yang saya lihat ini. Dan ada lagi aneka nasi. Di sini aneka nasinya banyak ya pilihannya. Ada sekitar 8 atau 6 ya, saya lupa ini. Harganya antara 60 sampai 50 ribuan per piring. Nah, ini aneka nasi juga, masih dalam menu aneka nasi itu ada menu nasi jengkol nih kalau nggak salah, ayam, dan ada pilihan cemilan berupa tempe dan tahu per porsi kecil. Nah, kira-kira seperti itu. Dan ini ada menu jajanan pasarnya juga kalau makan di sini. Nah, ini pilihannya banyak di sini, menu jajanan pasarnya seperti kalian lihat dalam foto ini, ada mie dan bakso dan ada somai itu batagor. Dan ini jajanan pasar juga ada pisang goreng dan tempe mendoan ini, dan pilihannya lumayan banyak. Dan ini aneka jus, aneka minuman yang ada di Cafe Betawi. Pilihan jusnya juga banyak di sini, bisa kalian lihat ini. Dan yang terakhir ini sajian es. Pilihan menu esnya banyak sekali sesuai dari foto yang saya tampilkan ini. Dan di sini aneka minuman, ada wedang juga, ada kopi juga di sini, ada teh juga. Dan ini ada menu untuk anak-anaknya, jadi anak-anak bisa memilih menu ini. Oh, kita lagi makan di Cafe Betawi. Enso, ada enso. Kok ada teh pucuk sih? Enggak bisa pakai es ya? Enggak ada dingin. Yang dingin ada? Minta air atau mau saya ambilkan es batu? Gratis enggak? Mas, batu aja deh. Batu aja. Nama ayam mineral. Yang lainnya menyusul ya, Pak? Nah, ini punya saya guys, laksa Betawi. Mau yang mana nih? Mobil nih katanya. Mobil. Ini apa nih? Oh, ini frekuensi mancing. Kurang lu mau yang mana? Ini sendiri lah. Mancing kan? Ya udah. Tuh, benar. Ini sih, ada nasi rawon. Rawon sebelum rawon. Ayam pesto sayur asem.
Gini guys. Oh, halo guys. Nah, ini kayaknya suatu ini makan laksa Betawi. Yasmin makan lagi sedikit 2 sendok. Gak mau. Telur asin aja tuh minta ke si Ipo. Enggak mau telur asin ya. Tadi udah makan telur, Mas. Jalan tadi. Nah, ini ada telurnya guys. Satu tawaran ya. Nah, ini punya Kenco. Iya. Kids meal. Nasi goreng. Iya. Panas di dalamnya. Udah siap sendiri. Si uduk empal. Kenco semua. Manis ya kenco kalau musim ini suka nih. Cuman tahunnya asin. Ya kira-kira begini review saya mengenai kafe Betawi yang ada di Jakarta ini. Ini lokasinya dalam Mall Central Park, saya ulangin lagi, yang ada di Jakarta Barat. Kalau tidak kalian tahu lokasinya, kalian bisa cek di Google Map. Sampai jumpa lagi ya di video saya selanjutnya.